One Pride MMA. Hendrik Tarigan mengakhiri karirnya di One Pride MMA dalam exhibition fight melawan Alvin Kincaid. Mengantongi 6 kemenangan dan 1 kekalahan, saat itu Hendrik bertarung cukup agresif. Bahkan di awal pertarungan, pukulan-pukulannya berhasil mengenai Alvin Kincaid. Tak hanya di stand-up fighting, di ground pun, pertarungan keduanya begitu seru. Alvin yang terkenal tahan pukul pun mampu bertahan dari ground and pound yang dilancarkan Hendrik Tarigan. Keseruan pertarungan antara Hendrik Tarigan dengan Alvin Kincaid dapat sobat saksikan kembali dalam Classic Fight berikut ini. Dan keduanya memasang stand sesuai dengan treatment masing-masing ya. Iya, benar. Sudah mulai jual beli pukulan, tendangan. Ya, seperti biasa. Dan kita lihat postur Kincaid dari Alvin terlihat lebih. Oh, satu pukulan telak. Wow. Keras tadi. Keras sekali. Hingga terjatuh dari. Ini yang berbahaya dari Hendrik itu, dia punya pukulan yang sangat eksplosif ya. Benar. Oh, leg trip gagal belum. Satu pukulan tadi. Kick lagi ditangkap dengan tangkap baik. Lagi itu teknik musuh tadi ya. Ya, kita lihat. Oh, sudah masuk ke side. Kita lihat apakah berhasil keluar Alvin. Untuk menyerah sih tidak mungkin saya rasa kalau dari Alvin. Dari posisi seperti ini kayaknya enggak. Iya. Dan penampilan dari Hendrik kalau kita lihat ground and pound-nya di sini agak menurun ya, Kang. Betul. Dari planning dia main di light. Iya. Yeah. Oh, bahkan dilepas begitu saja, Kang. Iya. Yeah. Mungkin ya, apa yeah, merasakan bahwa di sini stuck ya. Mereka berdua striker ya, Kang. Push kick. Meleset tadi pukulan kiri. Body shot. Kita lihat apakah ada pukulan telak lagi seperti tadi di awal-awal. Ditangkap lagi. Bisa di take down lagi. Dibanding. Lagi. Berbahaya ini kalau tidak ditahan. Ini serangan lutut kepala. Ground and pound lagi masih. Oh, bahaya. Masih belum luar biasa juga, ya. Luar biasa nih Alvin. Tadi terkena serangan telak ya, tapi bisa bertahan. Ini elbow yang sangat telak sekali tadi. Tapi bisa ditahan oleh Alvin. Telak sekali tadi. Iya. Oh, mount sekarang. Sekarang posisi mount. Bahaya, down and pound. Ini berbahaya. Oh, waktu tinggal 8 detik lagi. Oh, apakah bisa Alvin? Ada pukulan keras lagi di sini. High kick tadi. Tipis. Pukulan. Masih belum. Push kick. Ditangkap lagi. Banting lagi, Kang. Kembali lagi posisi ya, seperti tadi. Seperti lagi posisi di ronde sebelumnya. Di situ tadi sudah hampir 3 kali tadi ditangkap dan dijatuhkan ya, Kang. Iya. Mengingat background dari Hendrik Tarigan ini. Jadi kemampuan Hendrik yang sangat menonjol itu tangkapan dan bantingannya. Nah, sesuai dengan backgroundnya ya. Busu ya. Tapi penyelesaian di bawahnya ini yang finish di bawah ya, yang belum dapat. Diangkat ya. Jadi kita bisa dengar tadi suara. Iya. Lepas kembali. Luar biasa. Ini hampir mengenai kepala. Masih. Satu straight. Seru ini. Iya. Tidak ada menurunnya, Kang. Tidak ada. Dan, pukulan telak. Dibalas lagi dengan pukulan, kan. Saling balas pukulan. Saling jual beli pukulan. Pukulan-pukulan keras ini dari kedua belah pihak. Luar biasa. It just a number, Kang. Iya. Luar biasa. Ini saya surprise juga saya melihat stamina Alvin ya. Iya. Ditendang lah, ditelak. Kayaknya persiapan Alvin bagus. Tapi masih bisa berdiri. Iya. Luar biasa. Persiapan Alvin kayaknya sangat baik. Sangat baik, untuk, ya. Untuk partai kali ini. Swing pukulan kanan tadi keras. Satu push kick. Pukulan tadi. Goyang, Kang. Tadi goyang. Pukulan goyang, dah. Goyang. Tadi mengenai. Itu ya, apakah finish? Ground and pound. Hammer face tadi. Untung tidak kena. Iya. Pecah. Lagi, Kang. Ke arah badan kali ini. Ke arah badan. Hammer face ke arah muka. Hammer face. Hammer face. Oh.
Ni ke kepala. Sangat berbahaya. Masih kan, masih hidup. Masih luar bertahan. Biasa. Masih bertahan. Ditelak sekali. Luar biasa. Masih kan, belum juga belum, masih hidup. Ini berulang luar biasa. Berulang kali ya. Iya. Tapi ini yang luar biasa dari Alwin. Tahannya ini. Iya benar, Kang. Sangat kuat. Dan mungkin Hendrik bahkan masih bisa mau escape keluar. Saya kira Hendrik juga kebingungan kan. Iya. Untuk menyelesaikannya sebagaimana. Serangan apa lagi yang harus saya keluarkan ini mungkin. Masih di bawah tampaknya tadi. Masih kan. Lihat dia di situ meringis tertawa. Luar biasa. Luar biasa. Jual beli pukulan belum dapat dia dapat. Benar, tinggal beberapa detik lagi ronde 2 ini. Ini kelihatannya akan berlanjut ke ronde ketiga. Iya. Masih jauh. Luar biasa kan daya tahan, daya tahan pukulan kita lihat ini. Telak. Tulang kering langsung tadi kan. Telak. Sangat telak, tapi tidak kau tidak membuat kau. Luar biasa. Ini yang hampir untung tidak kena. Iya. Wow. Ya, kita masuk ronde ketiga. Kita lihat apakah kondisinya akan seperti tadi. Kalau tidak ada masih menyerang terus. Perubahan yang luar biasa ya. Hendrik tarikan berusaha untuk finish tampaknya kan di atas. Berusaha untuk menyelesaikan nih. Iya. Ya, luar biasa. Tampaknya ada reaksi. Ya. Wow, bantingan musuh. Terbang ninya di sana. Mendarat telak. Tapi masih belum juga kan, belum finish juga. Belum. Luar biasa. Ini luar biasa, saya sangat sekali sama Alwin. Benar. Daya tahannya ya, mentalnya juga luar biasa menerima serangan untuk tubi-tubi. Berulang kali kan, berhasil menjatuhkan. Hendrik pun jelas mendominasi ya. Iya, sangat mendominasi. Ini barusan juga pukulan yang telak sekali dengan mentalnya. Elbow tanam di badan, di kepala, luar biasa. Kalau saya jadi Hendrik bingung ini, Kang. Pasti kebingungan. Apalagi ini? Dari ronde 1 sudah jumping sudah. Nih, itu rapat ke pihak Alwin, high mount ya. Ya, high mount supaya naik ke high mount bisa lebih apa dominan. Iya, menguasai. Tapi luar biasa, Kang, ini. Fighter senior kita ini. Luar biasa. Kita harus berikan apresiasi, aplaus untuk kedua fighter ini. Ya, keduanya memiliki daya tahan, untuk daya masalah, juang. Betul. Masalah luar mental, biasa. Daya tahan, daya juang ini harus ditiru oleh ya, fighter-fighter baru kita lihat. Tampaknya dia kebingungan kan kalau ini baru di bawah. Saya lihat ada fighter dapat posisi mau dan lepas begitu saja. Ya. Oke. Jumping kick tadi ini luar biasa. Baru pertama kali saya lihat ada yang sengaja dilepas posisi mau. Sudah kebingungan banget luar dia kan. Berusaha untuk meledek Alwin. Meleset. Kena takedown. Jatuh. Nila lagi kena. Benar. Awas, ditahan kakinya. Dia tertidur. Luar biasa keduanya. Daya juangnya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa sekali. Body shot lagi. Body shot. Agak sakit apa ya? Iya, kelihatannya agak terasa. Agak tadi masuk agak ya. Terasa. Agak berasa tadi. Terlihat tangannya langsung menutup tadi. Luar biasa. Masih siap fight keduanya di ronde 3 ini. Bisa shoot take down. Masih belum. Di drive terus. Kebingungan. Karena berulang-ulang diserang dan pukulan itu masuk ya. Tidak berasa. Tidak ada cut. Tidak ada lebam. Tidak. Wow. Wajah Alwin ini mulus sekali. Benar. Malah tambah glowing kalau saya lihat. Boleh. Alwin cinta yang mati. Ditinggal lagi. Luar biasa. Pasti sama menyuruh berdiri tampaknya. Kick kiri tampaknya ya, benar. Kencang. Jumping nih, straight kanan, kick kiri. Semua dikeluarkan. Semua dikeluarkan. Gamsil lepas dipukul. Gamsil pun lepas. Benar. Sampai hingga lepas dipukul tadi. Tapi yang nggak tidur juga kan. Luar biasa. Satu tendangan back kick tapi tidak kena. Pukulan
Hukana. 10 detik di ronde terakhir. Kita lihat apakah ada salah satu dari mereka yang terpukul KO. Hampir. Itulah classic fight antara Hendrik Tarigan versus Alvin Kincaid. Tonton terus One Pride MMA dan dukung fighter andalanmu. Kalau sobat suka konten ini, silakan klik like, comment, dan subscribe One Pride untuk Indonesia.